Assalamualaikum sahabat, pagi ini 30 Juli 2021, keinginan hati sedari subuh tadi ingin melewati lagi tiap jengkal kisah sepanjang jalan ini, jalan yang menjadi saksi ketika diri masih belia sampai kini tak muda lagi. Semua terekam aman dalam ruang ingatan. Pun ketika perubahan itu pelan namun pasti mengubah wajah sepanjang jalan ini. Kenangan ketika selepas sholat subuh di langgar kecil bersama teman-teman semasa kecil, berlari pagi di minggu pagi, menikmati segarnya menghirup udara tanpa polusi. Dua bola mata ini menangkap indahnya kebesaran Ilahi Rabbi yang menghadirkan pemandangan gunung menjulang tinggi, pohon-pohon rindang berparis sepanjang jalan, hamparan tanaman padi terbentang sejauh mata memandang. Dengan halimun tipis menyelimuti, terasa damai dalam pelukan alam. Kini perubahan itu terus terjadi, pelan namun pasti, mengikis ingatan tentang indah dan damainya melewati jalan ini. Udara yang terhirup tak lagi murni, tercemar asap kendaraan bermotor, hilir mudik silih berganti. Kelopak mata ini ingin menutup segera ketika mendapati ongkokan sampah buangan manusia menghiasi sepanjang jalan ini, menebar aroma yang tak sedap lagi. Rumah-rumah mulai tumbuh memagari sepanjang jalan ini, menghalangi mata ini untuk menikmati indahnya pemandangan gunung menjulang tinggi. Perubahan memang harus terjadi, tapi semoga perubahan nanti kembali menghadirkan indah dan damainya melewati jalan ini, walaupun tak utuh lagi.